want to apologize profusely to all Indonesian netizens and people who are both directly or indirectly perhaps be bothered by myself and Hikinaki, and for the misunderstanding that I made either intentionally or unintentionally. Publik tanah air tentu belum sepenuhnya lupa dengan sosok Dayana Asembayeva. Dayana yang sempat trending di Indonesia lantaran kedekatannya dengan YouTuber Vicky Naki tersebut baru saja merilis sebuah lagu berjudul Cinta Tak Bersyarat. Lagu Cinta Tak Bersyarat yang dipopulerkan oleh grup musik Elemen tersebut dibawakan Dayana, dengan berkolaborasi dengan Lucky Wija yang merupakan mantan personel grup band Elemen. Sejak awal perkenalannya dengan Vicky Naki melalui aplikasi video chat online, Ome TV, sosok perempuan asal Kazakhstan itu langsung trending di Indonesia. Dayana bahkan sempat mengajak Vicky Naki untuk menikah, saat keduanya bertemu untuk pertama kalinya. Lama tak terdengar kabar usai perseteruan itu, Dayana kini kembali muncul ke hadapan publik, namun dengan sebuah persembahan istimewa dalam lagu Cinta Tak Bersyarat yang berkolaborasi dengan Lucky Wija. Di kesempatan kali ini saya mencoba untuk menyanyikan sebuah lagu bersama Uncle Lucky, sebagai rasa cinta saya yang terdalam untuk Indonesia. Countries and inviting me to sing the Indonesian song which has long been known like Cinta Tak Bersyarat. Therefore, I gladly hope that you shall enjoy our simple offering. And greetings of love to all. Dayana cinta kamu semua tolong bantu, Dayana lebih baik lagi. Sebelum membawakan lagu Cinta Tak Bersyarat, Dayana terlebih dahulu meminta maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh warga negara Indonesia dan orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung merasa terganggu dengan perseteruan yang terjadi di antara dirinya dengan Vicky Naki. Dayana juga meminta maaf untuk kesalahpahaman yang dibuatnya, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Saya tahu bahwa mungkin apa yang telah saya lakukan sulit untuk dimaafkan sebagian orang, tapi saya akan mencoba yang terbaik dan lebih hati-hati di masa depan. Ujar Dayana, Dayana menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya mungkin sulit untuk dimaafkan oleh sebagian orang, namun dirinya mengakui bakal lebih baik dan hati-hati lagi di masa depan. Khusus untuk Vicky Naki dan fans Vicky yang tersinggung dengan sikap saya, dengan kerendahan hati saya meminta, tolong buka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pintanya, tak lupa, Dayana turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukungnya.
terutama dalam memperkenalkan budaya Indonesia di Kazakhstan. Saya berterima kasih banyak kepada Kedutaan Besar Indonesia di Nur Sultan yang telah memperkenalkan saya kepada kopi Bengkulu. Dan Paman Luki, saya masih dipercaya membantu kopi Indonesia masuk ke Kazakhstan dan negara-negara sekitarnya, dan mengajak saya menyanyikan lagu Indonesia yang sudah lama dikenal, yakni Cinta Tak Bersyarat. Dayana pun berharap, lagu Cinta Tak Bersyarat yang dibawakannya bersama Luki Wija bisa dinikmati oleh seluruh pencinta musik tanah air. Dayana cinta kamu semua, tolong bantu Dayana lebih baik lagi. Kata Dayana dalam bahasa Indonesia, berikut cuplikan lagu Cinta Tak Bersyarat yang dibawakan Dayana Asembayeva dan Luki Wija. Subscribing to our YouTube channel and click the bell to be notified when we post new videos.